Hi everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin video tentang Hanaswi lagi. Yes, kalau kamu ngikutin aku udah lama, kamu tahu aku suka banget brand Hanaswi akhir-akhir ini. Jadi video-video aku yang sebelumnya, yang baru-baru ini itu aku sering banget ngebahas tentang produk Hanaswi. Karena produk Hanaswi menurut aku akhir-akhir ini atau di tahun ini kualitasnya udah bagus banget, dari segi serumnya, dari parfumnya, dari body lotionnya. Aku personally suka banget semua itu karena bener-bener efektif di kulit aku. Jadi kayak kamu kalau misalkan mau lihat review serum Hanaswi, kamu bisa cek dulu video aku sebelumnya. Di sana ada video Hanaswi aku ada 2. Yang pertama Hanaswi yang Brightup Serum. Yang kedua, yang terbaru lagi itu adalah tentang Hanaswi Vitamin C and Collagen. Jadi, ya bisa dicek dulu kalau mau soal per skincarean. Di sini aku pengen ngomongin produk Hanaswi yang terbaru, yaitu Hanaswi Matte Durable Lip Cream. So excited banget aku sama ini karena aku udah pakai 2 mingguan, aku suka banget. Makanya aku akan speak up ini ke kalian supaya kalian tahu juga Hanaswi juga punya lip cream yang bagus banget. Dan ini menurut aku gak main-main dari Hanaswi, ini benar-benar gak bercanda sama sekali dari Hanaswi. So ya, kita langsung aja lihat packagingnya kayak gimana. Packagingnya dibungkus dengan kardus kayak gini ya. Dia ada emboss Hanaswi-nya, terus dia udah ada cap halalnya tuh. Oke, jadi yang nanyain, suka nanyain halal apa enggak, ini udah halal. Terus ada keterangan di sini, ada vitamin E, terus ada olive oilnya, terus juga dia bisa katanya dijadiin lip and cheek gitu. Terus ada bacaan netonya, ini beratnya 4 gram. Oke, kita masuk ke packaging aslinya. Ini dia packaging aslinya. Menurut aku ini mewah banget dari Hanaswi. Ukuran Hanaswi segini tuh kayak bagus banget, detail banget. Warnanya soft pink cream gitu. Terus ada warna exactly-nya, warna aslinya tuh di sini kita bisa lihat. Terus di belakangnya juga ada nomornya. Di sini ada detail kayak apa sih, pink rose gold gitu. Bagus banget. Terus ada expired date-nya dan ada tulisan Hanaswi Matte Durable Lip Cream. Kan simple banget tapi kayak kelihatan dia terkonsep dengan bagus banget. Aku di sini pengen nunjukin warna favorite aku, yaitu 08 Fancy. Dia punya warna banyak banget. Terus yang harus kalian tahu juga, ini harganya 22.500. Kamu marah enggak lo lip cream 22.500 kayak sekarang gitu. 22.000 dapat apaan? Tapi lo dapat lip cream gitu kan. Terus lip creamnya tuh berat. Ini isinya 4 gram, guys, by the way. Kalau 4 gram biasanya berat apa enggak sih? Jadi ya lumayan banget kan harga segitu. Wanginya kayak vanilla gitu, sweet. Dan dia tuh teksturnya cair ya, tidak terlalu yang creamy gimana. Dia cair gitu. Tuh. Pigmentnya ya lumayan, enggak gitu full tapi lumayan. Terus aplikatornya juga standar menurut aku, kayak gini, bagus. Terus ya udah, kita langsung aja deh, nggak usah banyak, langsung aja ke lipsnya. Tuh, lihat betapa pigmented-nya dan nutup bibir hitam aku. Fancy ini warnanya kalau di kamera itu kayak orange segar banget gitu. Tapi kalau di aslinya warna kayak gimana kak sebenarnya? Dia tuh warnanya orange-nya yang apa ya, yang gak gitu gonjreng banget yang kayak kamu lihat di kamera.
warna cantik banget kalau kenyataannya. Percaya sama aku, bagus banget. Pakai skin tone kayak aku, warna putih gini kulitnya bagus. Atau kalian tuh punya kulit yang sawo mateng juga bagus aja, bagus banget. Terus dia tuh kayak hasilnya kan matte gitu ya. Hasilnya matte tapi yang enggak kayak matte-nya ngelupas-ngelupas peachy gitu, enggak. Jadi kayak masih enak, cuma masih kerasa sih kita lagi pakai sesuatu gitu. Jadi tapi wajar aja sih kan, ya 22.500. Ya kan ini cuma 22.500, kita enggak usah expect yang dia bakal nyaman gitu, enggak. Jadi ya udah, ini lipstick yang warnanya bagus. Terus udah dia bekerja di bibir hitam, dia pigmented, dia hasilnya matte, terus juga yang beratnya tuh ya standar-standar aja, yang berat normal aja gitu. Terus dia itu ngesetnya cukup cukup cepat ya, cukup keringnya cukup cepat. Ini udah kayak ngeset gitu. Dia enggak transfer sama sekali. Dia okay juga ya. Ya okay banget. Aku lupa bahwa dia enggak transfer di kulit. Okay, kita jajal di gelas. Glass ring. Enggak ada transfer sama sekali, which is edan. Bagus banget. Terus juga ini ya. Tuh, lihat. Okay, itu aja yang bisa aku omongin ke kalian. Terus kalau misalkan makan dia hilang gitu, hilang sih, standar aja gitu. Kita bisa tacap, itu gak masalah banget. So far aku pengen ngomongin bahwa aku suka banget produk ini. Kalian mesti coba warnanya. Dan warnanya banyak banget, kalian bisa pilih deh tuh. 100.000 bisa dapat berapa tuh? Dapat 4 biji gitu. Worth it banget untuk dibeli. Okay, thank you so much everyone for watching. See you next time. Bye.